Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, hello guys, welcome back again to my YouTube channel WGG. Alright guys, di video kali ini gue akan tunjukin ke kalian tentang origin yang terbaru ya. Jadi dua bentuk yang ungu nanti dilebur jadi satu, jadi origin yang terbaru. Nah, sebelum itu ya, sebelum kita mencapai ke sana, aku akan jelasin dulu dapetinnya di awal-awal nih biar teman-teman nggak bingung origin ya, daya asal usulnya dulu. Oke, pertama itu ya pastikan kalian punya rune dulu, rune terus disembler aja 30 rune ya. Dan 10.000 gold. Nanti kalau kalian udah punya 10.000 gold dan 30 rune hasil apa rune fragment ya, hasil leburan 30 rune, kalian bisa langsung aja masuk ke Silver Dragon Force Field di sini guys. Nah, kalian tinggal lurus aja sebenarnya, tinggal lurus ke sini ya. Tinggal lurus ke Mbak-mbak Dark di sini ini. Tinggal di sini kalian ke Ligmaze Shop, ke Origin. Nah, kalian beli yang ini ya. Nanti yang ini teh harus ditempa ke plus 10 ya, jadi kayak gini ya intinya ya. Nanti ditempa ke 10, habis itu dilebur, disassembler lagi. Nanti bentuknya itu jadi keempat bentuk itu, nanti kalian akan lihat deh bentuknya ya. Jadi bentuk segitiga, ini random, random dapatnya ya, dapatnya random. Makanya untuk mencapai, untuk nukerin ini sebenarnya susah banget nih ya. Nanti kan ini bisa nukerin di crafting di Berlin ya, di blacksmith lah ya, ini blacksmith gitu. Nanti sekarang kalau udah jadi 10 ini ditepak lagi ke plus 10 ya, menggunakan wisdom ya. Ini superb ancient wisdomnya juga super sulit ya, kalau di saya tuh official sulit banget guys. Tapi kalau ya kalau di Eternum sih sebenarnya modal rajin aja ya, untuk wisdom kita bisa tukerin di NPC Kelly kalau di Eternum ya. Tapi kalau di sebelah di official agak sulit dapetinnya, cuma pas event doang. Nah, Nanti ini di plusin 10, habis itu disassembler lagi, nanti bisa jadi dua bentuk ini ya, Orb dan Holy ini guys. Gitu. Nanti kalau udah itu tinggal digabungin deh dua ini, digabungin nanti jadi bentuknya begini. Nah, sebenarnya kalian kalau misalkan amit-amit sial banget gitu yang enggak dapat bentuk-bentuk yang sesuai, ya mau enggak mau nanti ditukerin jadi ini guys ya. Mesti ini butuh 20 Prophet Memory Fragment. Yang ini ya jadi kayak butuh 20 kali gagal gitu ya baru bisa nukerin gitu. Ini amit-amit ya, mudah-mudahan langsung dapat aja sesuai kayak apa yang sesuai kalian butuhkan gitu. Nah, ini kita langsung aja aku langsung tunjukin di craftingan blacksmith ya. Oke, origin awal-awal dari situ kayak gitu dulu ya. Terus tempat. Tempatnya kan pakai wisdom. Oke, kita balik guys. Oke, buat teman-teman yang bertanya-tanya, ini aku lagi di server testnya Eternum ya, jadi bisa nunjukin ini ke kalian. Jadi nggak perlu nunggu aku progress sendiri deh ya gitu, bakal membuang waktu ya, banyak waktu dan duit ya itu pasti. Nah, ini kebetulan bisa langsung ngetes, jadi kalian tidak usah menunggu lama-lama lagi, akan aku jelasin origin ya. Tadi udah ngambil, seandainya kalian belum ngambil langsung aja di disassembler, udah ditempain ya, udah pasti ditempain dulu ya ke plus 10 ya. Tempat ini ya di blacksmith guys ya, kalian tinggal kesini aja sebenarnya. Tadi origin tinggal kesini terus langsung di enhance item gitu ya. Kalau yang tadi kalian beli polos di NPC Chris ini tadi ya, terus tempain gitu caranya ya. Kalau udah plus 10 emang nggak bisa tempat lagi, emang udah mentoknya plus 10 gitu loh ya kan. Nah, terus misalkan kan udah berhasil tempain ke plus 10 ya, menggunakan banyak banget super machine wisdom itu juga cuma didapetin dari event ya yang seperti aku bilang tadi. Nah, kalau dapat 10 ya tinggal dilebur aja deh gitu ya. Nah, ini kan nanti oke-okean nih ngeleburnya, kita contohin sekali ya, kita contohin sekali ini. Contohin sekali jebret. Nah, kan jadi bentuknya segitiga tuh jadinya. Jadi memang dia bisa mendapatkan yang random intinya gitu loh. Bisa dapat bentuk segitiga, bisa dapat lingkaran, bisa dapat rektanguler, bisa dapat trapezoid. Nah, ini tuh oke-okean dapatnya. Sedangkan untuk mendapatkan yang kuning ini kalian butuh keempat bentuk ini ya. Makanya kadang kalau tadi tuh misalkan sampai sial banget gitu ya, nggak dapet ya udah tuh mau nggak mau tuh. Nah, misalkan kalian tadi aduh bentuknya sama lagi, aduh bentuknya sama lagi, ya ini mau nggak mau kita ngelebur bentuk yang sama itu sebanyak 20 biji gitu. Baru nanti 20 biji Prophet Memory ini bisa tukerin langsung bentuk seperti ini di NPC Grisini yang tadi ya, di portal Silver Dragon tadi gitu guys ya. Makanya emang susah banget ya. Ini pun kalau dilebur lagi bisa aja bentuknya segitiga lagi makanya. Oke, ini aku langsung aja tunjukin ke ini ya. Kita seandainya udah berhasil nanti dapat keempat bentuk yang berbeda, langsung ke sini terus langsung crafting. Habis itu kalian bisa langsung ke sini guys ya, origin tuh ya. Bisa langsung crafting, biayanya cuma 100. Nah, ini kita butuh 4 bentuk ya.
Ini kita baru punya bentuknya segitiga. Nanti kalau udah punya 4 bentuk, bisa langsung bikin yang Frozen Ancient Origin. Nah, kalau udah punya Frozen Ancient Origin, langsung aja tempa lagi menggunakan Wisdom. Dan ini lebih parah lagi, membutuhkan banyak-banyak banget Wisdom. Ya, Super Ancient Wisdom butuh banyak banget. Terus ini juga hoki-hokian juga naiknya ya. Kalau udah ke plus 10, benar-benar luar biasa. Kalian beruntung banget. Nah, kalau udah plus 10, waktunya lebur lagi deh ya. Lebur lagi butuh. Ya nanti ini akan mendapatkan dua bentuk ini ya. Jadi kalau misalkan dapat yang bentuk yang ungu, itu sebenarnya dia naikin triangular dan sirkularnya plus 4 ya. Tapi rektangular dan trapezoidnya cuma plus 2 aja ya. Tapi kalau kalian pakai ini kan rata 2 nih, ya kan? Kalau misalkan kalian pakai ini kan biasa aja tuh ya, nggak naikin skill rune sama sekali. Tapi kalau misalkan udah Ancient Origin, itu kalian skill rune-nya jadi plus 2. Jadi 257 tuh jadi kalau nggak salah jadi 284 deh ya. Jadi 284. Gitu guys, jadi naik 2 level gitu untuk persenan skill dari rune yang kalian pakai gitu. Contoh misalkan kalian Moonlord ya, contohnya MBD kalian tuh jadi 284% gitu. Dan itu berlaku untuk keempat bentuk gitu. Nah, sedangkan kalau udah ini kalian lebur nih, plus 10 terus dilebur jadi salah satu bentuk yang ini, Corrupt Ancient Origin atau Holy Ancient Origin. Nah, kalau yang Corrupt Ancient Origin, dia naikin skill triangular rune dan circular rune-nya itu ke plus 4 gitu ya, jadi lebih gede lagi persenannya. Sedangkan kalau yang sebelahnya ini ya, yang Holy, itu dia malah kebalikannya. Jadi dia yang bentuk rektangular dan trapezoid yang plus 4-nya. Begitu guys. Nah, jadi seandainya kita lebur gitu ya, kita lebur di sini gitu ya. Assembler kita lebur, nah itu kita yang hoki-hokian nih dapatnya. Bisa dapat ini lagi, bisa juga dapat ini ya. Nah, ini kalau dilebur pun ya, misalkan kita jadinya kita mau melebur yang ini ya. Nah, ini misalkan aduh bentuknya dapat sama mulu nih, seandainya kalian aduh aku dapat Corrupt Ancient Origin mulu nih, aduh kok nggak dapat ya yang Holy ya, kalian bisa leburin ini ya, leburin bentuk ungu ini. Nah, ini nanti bisa ditukerin di NPC Grisin yang tadi guys ya. Jadi kalian cukup butuh 5 buah Fragment of Conflicting Belief ini untuk menukarkan ya, nanti untuk menukarkan origin lanjutan tahap ini ya, tahap lanjutan dari ini. Nah, ini mendingan kita langsung tukerin dulu. Kita crafting dulu aja di sini, guys ya. Kita crafting dulu di sini. Craft item origin. Nah, ini butuh 100 gold ya, BTW. Oke, guys, kita langsung aja coba crafting ya di sini ya. Langsung kita crafting di bagian rune origin ya. Langsung kita buat nih ya. Kita buat. Nah, ini akan menjadi apa nih ya? Langsung kita klik ini dulu ya kali ya. Oke, udah jadi guys. Nah, ini dia adalah origin yang terbaru nih, ya origin terbaru. Udah jadi deh tuh langsung ya. Jadi kalau yang origin yang paling baru ini The Origin of Ancient People Who Repent. Who Repent itu dia kalau dibanding plus 10 origin, ya dia nambah persenan attack, berarti ya LA-nya tetap 15%. Dia nambah persenan attack power dan magic attack sebesar 5%, untuk mass HP-nya tetap sama. Adaptability-nya juga sama, dan juga sekarang jadi plus 4 rata ya. Triangular, circular, rectangular dan trapezoid rune-nya sama-sama plus 4 gitu guys ya. Ini kalau misalkan kalian tadi penasaran ya, kita coba leburin aja nih sisa-sisanya nih. Ya. Kita dapat apa nih ya? Nah, lo kan baru aku bilang origin semua yang triangular lagi tiga-tiganya. Astaga ya, lihat kan betapa susahnya tuh. Untuk mendapatkan 4 bentuk aja susah banget ternyata. Nah, coba misalkan ini ya, yang udah plus 10 kita cobain leburin deh ya. Dapat apa sih? Apakah dapatnya ungu semua satu-satu deh ya. Korup, oke. Yang ini apa? Korup lagi. Yang ini apa? Korup ya sih, susah banget kan? Bayangin, untuk menuju yang ke tadi aja ke plus 10 aja udah hokinya setengah mampus. Dan butuh banyak banget bahan. Nah, ini emang udah kayak ibaratnya udah kayak project lifetime ya, jadi kayak project seumur hidup nih main DN nih. Ya, bisa jadi ada soalnya juga yang udah main udah lama pun ada juga yang belum jadi-jadi tuh ya, belum punya Ancient Origin yang tadi tuh, bahkan masih nyari 4 bentuk berbeda ya. Boro-boro dapetin Ancient Origin ya kan, baru nyari 4 bentuk berbeda. Nah, itu guys ya, jadinya ini originnya inilah bentuk origin terakhir nih. Ya, dan ini udah ada di DNC ya maupun
sebenarnya ini kan Korea udah ada. Nah, DNC ini udah mempercepat update-nya jadinya ya. Jadi langsung dipercepat. Jadi update Oktober ini dia dimunculin langsung origin terbaru karena mungkin ada event STG juga ya, makanya dia ngejar banget ya. Ya udah, jadinya gitu guys ya. Itu aja guys untuk penjelasan origin kali ini. Semoga jelas ya bagi teman-teman yang masih belum jelas, bisa langsung aja ditanyain ke Discordku atau kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. So, itu aja. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video Dragon Dance selanjutnya. See you guys in the next video. Bye-bye.